Masalah kesehatan mental dalam kalangan masyarakat bukan sesuatu yang baru. Tidak kira lelaki atau wanita, kedua-duanya berisiko mendapat penyakit mental. Berdasarkan Pelan Kesihatan Lelaki Kebangsaan 2019, kes kesihatan mental dalam kalangan lelaki agak tinggi tetapi kurang dikesan. Ini mungkin disebabkan lelaki lebih cenderung menyembunyikan gangguan emosi kerana tidak mahu dianggap sebagai individu lemah. Bagi Nurzikan Muhammad Safar, 43 tahun, dia kelihatan normal, malah gemar melakukan aktiviti lasak bersama kawan-kawan. Tetapi dia disahkan mengalami MDD, iaitu Major Depressive Disorder atau lebih dikenali sebagai kemurungan selepas mengalami beberapa simptom awal sejak 2014. Keadaan bertambah buruk dari tahun ke tahun sehingga Oktober 2020. Antara yang dialaminya ialah sering berasa penat dan kadangkala seperti lumpuh, jantung berdegup kencang, mendengar bisikan halus, memukul diri serta tangan menggigil. Bapa kepada empat cahaya mata ini juga pernah mendapatkan rawatan alternatif sebelum bertemu dengan pakar psikiatri. Walaupun masih mendapat rawatan dan belum sembuh sepenuhnya, Zikan sudah boleh melakukan kerja ringan dengan pemantauan keluarga. Selain itu, dia juga akan banyak melakukan aktiviti fizikal dan kurangkan berfikir. Manakala satu antara terapi penyembuhan yang dilakukannya ialah dengan mandi hujan. Itu dia sedikit sebanyak penceritaan Nurzikan Muhammad Safar, seorang yang telah pun mengalami disorder ini sejak tahun 2014, banyak yang dilalui. Dan akhirnya didiagnos dengan major depressive disorder. Jadi beliau bangkit dan kini boleh memberikan kata talk dan juga kata guide kepada mereka yang semua yang melalui masalah yang sama. Itulah dia. Seperti mana kita katakan tadi, kadang-kadang kita ni ada simptom-simptom yang kita rasa bahawa simptom tersebut adalah simptom macam normal, macam biasa sahaja. Tetapi apabila simptom itu menjadi lebih teruk dan dan jumpa dengan pakar, dan pakar telah pun mendiagnos bahawa itu adalah salah satu daripada simptom penyakit mental ini. Betul, Farah. Kita terus bersama dengan beliau, Cik Nurzikan Muhammad Safar, bekas pesakit, seorang yang memberikan inspirasi kepada semua bagaimana untuk bangkit. Assalamualaikum, Cik Zikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya lihat wajah Cik Zikan dah bertambah ceria wajahnya. Alhamdulillah kan. Saya nampak sihatlah kan sekarang ini. Okay, jauh berbeza. Jauh berbeza. Alhamdulillah. Cik Zikan, kita terima kasih bersama kami di Malaysia hari ini. Kita nak memberikan pendedahanlah kepada individu ataupun kita yang sedang menyaksikan Malaysia hari ini pada hari ini. Kita nak tahulah bagaimanakah proses ialah apabila dah mendapatkan diagnosis daripada doktor yang Cik Zikan ni ada penyakit mental dan sebagainya. Jadi bagaimanakah perjalanan itu untuk dikongsikan bersama kami di Malaysia hari ini pada hari ini? Silakan. Okey. Pertamanya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pertamanya saya ucap syukurlah apa yang dijemput untuk sesi ini. Kerana pada saya memang sangat penting daripada pengalaman yang saya lalui. Dan minta maaf kalau masa ini masih ada nervous lagi, tangan pun actually masih shaking. Tapi saya cuba untuk untuk pertengahkan apa yang saya alami. Okey, pertamanya bila sakit mental ni adalah dia ada episod-episod dia. Di mana macam saya, kalau terlebih dulu saya perkenalkan diri saya. Saya umur 42, okey. Saya sebelum ni 13 tahun menetap di Arab Saudi, dan saya seorang yang berani, suka cabaran, ceria, bersosial, aktif, dan saya enjoy melakukan banyak aktiviti. Dan yang saya juga tiada, alhamdulillah tiada masalah kewangan, dan juga tiada masalah kekeluargaan, dan juga tekanan kerja sebenarnya hampir tiada. Cumanya saya, bila saya terlalu aktif melakukan sesuatu tu, saya kurang rehat. Kurang tidur, saya hanya tidur 3 hingga 4 jam sahaja sehari. Sehinggakan waktu saya tidur tu, saya boleh bercakap dengan isteri saya. Waktu mata saya kejam. Okey. Dan saya tak jaga diet pemakanan saya. Itu sebelum yang berlaku lah.
Jadi sebenarnya simptom-simptom ni dia dah berlaku daripada awal bila saya trace balik selepas saya diagnose dengan psychiatric. Right. Jadi berlaku start daripada 2014 sebenarnya, 6 tahun lepas, di mana masa itu saya diserang sakit hiper zoster, apa ni kalau Melayu panggil apa ni, kayap. Okay. Jadi bila dia buat diagnose tu dan sudahnya dia dapati kemungkinan daripada stres. Jadi saya agak terkejut apa kaitan kayap dengan stres kan. Jadi saya just ignore lah benda tu. Dan pada 2017, perut saya pula dia start macam ada GERD ataupun bloating. Jadi buat macam biasa buat check up dan akhirnya diagnose juga mengatakan ada berkaitan dengan stres. Tapi saya tak boleh terima juga. Pasal saya rasa saya sihat walafiat dan saya tak ada, saya enjoy, maksudnya saya tak ada sakit, tak ada apa. Encik Zikan, dengan segala yang dikongsikannya, apa yang nombor satu simptomnya adalah dalam berbentuk fizikal. Jadi kita nak tahulah untuk pengetahuan semua, apa yang menjadi penggerak untuk Encik Zikan sedangkan simptom dilalui adalah semua fizikal. Apa yang menjadi, orang kata tercetus, okay, ini mungkin masalah mental sebenarnya. Yang apa yang membuat Encik Zikan berani untuk berjumpa dengan psychiatrist buat kali pertama? Okey, apa yang trigger saya, kenapa saya perlu jumpa psikiatri adalah apabila masa tu keadaan badan saya sangat apa, dari segi fizikal tu terlalu teruklah. Maknanya saya jadi lemah, apa, sakit kepala, rasa macam nak pecah kepala tu. Lepas tu saya mula tak boleh fokus buat kerja. Dan yang paling apa, dia punya peak point dia di mana masa tu bos saya call daripada Arab Saudi untuk saya reply email. Tapi saya mampu buka laptop, tapi saya tak mampu baca dan reply email. Dan dua hari kemudian, bila saya buka apa telefon tu, dan saya tak boleh nak guna telefon tu, saya tak tahu nak guna. Jadi, masa itu dah saya dah dalam keadaan hampir macam tak sedar, 50-50 macam tu. Kemudian, bila dalam keadaan sedar tu, saya start Google. Kenapa saya menjadi macam tu, dan akhirnya saya jumpa kemungkinan daripada mental, dan memang for sure lah dia related dengan mental, so saya terus buat appointment jumpa. Okay. Jadi macam makin lama keadaan tu macam makin teruk kan, dan anda kata kalau tak jumpa dengan yang pakar tu takut lagi mendarat kan. Okey, Cik Zikan, apabila dah jumpa dengan sekretaris, dah jumpa dengan doktor pakar, jadi apakah rawatan yang diberikan untuk nak menangani masalah mental ini? Dan satu lagi, apabila dah disahkan sakit mental ini, bagaimana dengan sokongan isteri dan juga anak-anak dan juga ahli keluarga terdekat Cik Zikan sendiri? Okey, bila dah disahkan, bila first saya jumpa, saya ingat bulan September 2020, first saya buat appointment dengan secretary. Apa, jadi secretary cuma diagnose dan saya mengikutlah semua saranan daripada secretary, contohnya macam kawal pernafasan, lepas tu rehatkan minda, lepas tu buat aktiviti fizikal, kurangkan berfikir. Tapi sebenarnya di sini saya nak share perkara yang sangat penting sebenarnya, iaitu sebenarnya saya tak makan ubat selepas saya jumpa psikiatri tu. Okay. Saya buat semua apa yang doktor sarankan kecuali saya makan ubat. Kecuali makan ubat je yang saya tak buat. Jadi saya ingat saya boleh survive tanpa ubat. Tapi saya memang cuba fight apa benda tu. Dan yang menjadi kuat kekuatan saya pada saya apabila doktor sahkan saya apa ni MDD, lepas tu dia kata severe. And then dia kata rawatan kemungkinan 3 hingga 5 tahun. Saya terus je tukar mindset saya. Saya guna word from mental health to mental wealth. Okay. Jadi hari-hari saya tanamkan dalam otak saya dan saya set target saya within 1 year, saya akan kembali normal. Dengan penggunaan ubatan atau tidak akhirnya bila didiagnose dengan major depressive disorder tu? Okay. Masa saya tanpa ubat tu, alhamdulillah recovery proses tu berjalan baik. Okay. Cuma kesakitan fizikal simptom tu dia masih ada. Masih ada. Dan dia on off dia kerap juga. Jadi sampai bila saya dah start makan mulakan makan ubat, saya rasa dia punya kesan dia tu dan emosi bertambah stable dan apa saya bertambah sihat lah. Baik. Kita tertanyalah kerana sokongan keluarga kita sebagai isteri ke anak ke, kita nak membantu. Kadang-kadang kita tak tahu nak bantu macam mana. Jadi bagaimanakah orang kata support sokongan spesifik yang diperlukan oleh Encik untuk kembali bangkit semula daripada keluarga? Apa yang diperlukan? Okey, sebenarnya banyak kalau berkaitan dengan support system, tapi yang pastinya support system ni antara yang mainkan peranan penting untuk sembuh daripada
sakit mental. Macam saya, Alhamdulillah, lepas saya didiagnose, isteri saya masa itu berada di Arab Saudi. Jadi dia pulang terus ke Malaysia untuk membantu saya. Dan saudara mara saya, keluarga saya, sahabat saya ada yang tahu saya sakit dan diorang sangat apa prihatin, diorang telefon, ada yang sedih apa semua dan memberi sokongan. Dan apa yang saya boleh nasihatkan adalah untuk support system ni dia kena mendengar apa yang pesakit ni bercerita. Okey, itu yang paling penting sebenarnya kan. Sikit ada program dengan cerita nak memberikan awareness kepada mereka yang ada masalah mental ini. Ya, Cik Zikan. Alhamdulillah, apa selepas memang kita akan adakan untuk program bersama dipanggil Projek Hati Malaysia, iaitu inisiatif untuk tangani depresi bermula daripada 22 hingga 28 hari bulan. Dan saya dijemput untuk menjadi speaker untuk menceritakan tentang perjalanan recovery saya yang tajuk Our Real Struggle. Okay. Di program ini bersama dengan Kementerian Wanita dan juga NAWEM. Saya sukakan tagline digunakan Our Real Struggle. Ini yang sebenarnya dilalui oleh semua. Kita ucapkan terima kasih. Setinggi-tinggi terima kasih kepada Encik Nur Zikan Muhammad Safar kerana sudi tampil untuk berkongsikan pengalaman ini. Saya rasa ini satu membuka mata lah. Kita kena kuat mendengar apa yang dikongsikan pasangan kita. Dan semoga tabahlah dalam menjalani kehidupan ini. Dan kami doakan semoga semakin hari semakin sihat, bertambah baik fizikal dan juga mentalnya. Baik, terima kasih Encik Zikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay.